Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di Giri Purnama Channel. Hari ini menjelang libur panjang 1 Desember 2016, besok hari. Gimana suasananya kalau pulang-pulang hari menjelang libur panjang itu di sore hari? Itu akan terlihat padat sekali ya. Jadi saya coba mendokumentasikan perjalanan saya dari kantor menuju rumah. Terlihat papan pengumuman Cawang Bekasi Timur kecepatan 10-20. Ya, itu artinya macet ya, arah Cikampek terlaporkan padat. Itu guys, jadi butuh kesabaran level dewa yang untuk melintas di jalan tol Jakarta Cikampek. Saya memasuki pintu tol Tebet 2 untuk dapat melewati tol dalam kota menuju ke tol Jakarta Cikampek. Jadi silahkan kalian simak perjalanan saya, juga akan terlihat progres pembangunan LRT di sepanjang jalan tol Jakarta Cikampek menuju Bekasi. Saat ini gerimis ya, karena sedang musim hujan. Ya, ikuti terus perjalanan saya. Kita sudah memasuki tol Jakarta Cikampek. Nah, ini suasananya macet padat ya. Pada posisi ini saya juga berhenti. Namun di Google Map juga mengarahkan saya untuk tetap melewati tol Jakarta Cikampek. Biasanya juga suka diarahkan melalui Jagorawi. Saya coba ikuti saja apa yang disarankan oleh Google Map. Jadi saya tetap melintas melewati tol Jakarta Cikampek. Ya, ini suasananya masih cukup padat, merayap.
pamer paha, ya, padat merayap tanpa harapan. Tapi saya berharap masih ada harapan untuk sampai ke rumah dengan waktu yang tidak terlalu lama. Ya, ikuti terus perjalanan pulang saya di kepadatan menjelang libur panjang 1 Desember. Ya. Guys, jadi saya sudah di kilometer 1400 tadi ya, hampir 1,5 jam baru sampai sini. Saya lepas dari kantor tadi jam 16 lebih dikit lah. Nah, sekarang jam di dashboard mobil saya ini menunjukkan pukul 17.26. Ya, jadi hampir 1,5 jam kurang sedikit lah baru sampai di kilometer 1800. Jadi memang hari ini cukup padat sekali ya. Sudah diprediksi kalau hari besoknya libur panjang 3 hari ya. 1 Desember itu bertepatan dengan Maulid Nabi. Di hari Jumat, libur, Sabtu, Minggu, jadi 3 hari, hampir 3 hari ada libur panjang. Seperti inilah suasananya. Terlihat di sebelah kiri adalah progres pembangunan LRT pada jalur Jakarta Cikampek yang berakhir di Bekasi Timur nanti ya. Ini sudah tiang-tiang pancengnya sudah berdiri. Nah, tinggal dilengkapi jalur relnya ya. Ini adalah progres di bulan November akhir. Nanti akan kita lihat posisi jalur rel yang sudah terpasang. Oke, ikuti terus perjalanan saya di tengah kemacetan. Secara formal ya, bisa masuk
menjadi anggota RAPI, Radiata Penduduk Indonesia, maupun menjadi anggota ORARI, Organisasi Radio Amatir Indonesia. Dan saya adalah anggota dari kedua organisasi radio tersebut. Ya. Masih bersama saya di tengah kemacetan tol Jakarta Cikampek. Ya guys, saya masih di sini saja. Masih cukup padat lalu lintasnya. Dan saya masih didampingi, ditemani teman-teman melalui radio. Jadi sedikit terhibur lah. Bayangkan kalau tanpa radio ya, saya bengong saja meratapi nasib karena macet. Tapi mau tidak mau harus saya jalani ya. Untungnya besok libur, jadi bisa istirahat full. Itu guys, sudah cukup gelap. Kondisi di luar mudah-mudahan masih terlihat ya. Terus bersama saya di Giri Purnama Channel. Iya Om Jambu. Itu Om Jambu udah selesai tadi, gitu kan? Sampai mana Om Jambul? Menjelang pertigaan Jati-Asi. Di depan kantor apa ini? Kelurahan ya? Sekarang dikasih nama nih, hurufnya gede banget. Taman Jati-Asi. Oh, Taman Jati-Asi, Jati Jajar. Ya, jadi menipu kanan ke Cipendawa Baru, ganti. Ya Om Jambul. Kacang berapa kacang? Beli kacang dulu Om Jambu. Awasnya lu digigit. Enggak, saya lewat jalur biasa. Itu akhirnya nyampe juga nih Tambun Grand Wisata. Aduh, udah gelap. Roger di monitor ya, samping Om Arianto ya. Itu sama siapa tadi, ada Om Uge juga ya kelihatan ya. Itu lanjut ya, hati-hati di jalan masih. Oke, akhirnya saya sampai di pintu tol Tambun Bekasi. 3,5 jam cukup melelahkan, dampak dari libur panjang ya. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan saya, mudah-mudahan bisa menjadi gambaran buat teman-teman yang ingin melintas Tol Jakarta Cikampek di hari libur panjang. Silahkan menggunakan alternatif jalan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.